Masya Allah tema kita ya, hari tema ini. tema kita hari ini luar biasa karena berbicara sesuatu yang kita sangat butuhkan dalam kehidupan ini karena tidak akan mungkin kita bisa hidup tanpa sesuatu yang kita bahas hari ini karena luar biasanya hari Bener. ini makanya kita angkat pembahasan <tuk> tentang hari ini itu adalah tentang air. Nafas dulu. <tuk> Aman alhamdulillah. Semangat. Semangatnya luar biasa. Hari ini buat yang ada di rumah nih. Tema kita pagi hari ini adalah rahasia terapi air. Dengan bintang tamu yang menemani kita di sini ada Bianca Liza. Juga ditemani ada Dokter Rizal uh, Alidrus. Ini masya Allah. Ustadz Kafi, makasih banyak Ustadz Kaffi ditemenin ya. Ustadz mau nanya, mau duduk sini aja deh? Iya, aku nggak mau duduk. Nggak ya. mau, gak mau duduk. Ini Ustadz ngomongin ya. masalah air. Ya. Saya pernah dengar katanya dalam Islam itu air itu juga udah diatur. Iya. Ada jenis-jenisnya. Ada, ada pembagian-pembagiannya nah sekarang seperti apa sih sebenarnya cara penggunaan air menurut Islam? Modestin izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Islam sangat 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 memperhatikan yang namanya air. Kenapa 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 karena ternyata orang mati pun dimandikan. Iya betul tidak? Eh hanya Islam loh yang artinya di, dimandikan dulu, betul tidak? Sampai mati pun masih membutuhkan air. Makanya di kampung kalau orang mati jangan dulu mandi. Kenapa? Karena biarkan dulu orang matinya. Nanti kehabisan air, kasihan dia. Dia nggak bisa nimba sendiri. Bakat air sebagai alat pensucian luar biasa. Makanya air dibagi empat macam. Jenis-jenis air itu ada empat. Yang pertama ada air suci lagi mensucikan. Maka air suci lagi mensucikan ini sebenarnya ada tujuh macam. Ada tujuh macam. Jenisnya ada empat, macam-macamnya ada banyak. Dari satu ini air suci lagi mensucikan, maka ada tujuh jenis macam air yang tergolong kategori jenis air yang suci lagi mensucikan. Maksudnya apa? Suci lalu bisa dipakai untuk bersuci paham gak maksudnya? paham yang jelas kata guru saya yang mengalir satu dua tiga yang mengalir. yang mengalir yang tidak ada perubahan pada warna bau dan rasanya maka inilah maka kategori ini yang dapat digunakan bersuci ada tujuh macam air hujan air hujan tapi jangan air hujan yang diambil dari genteng takutnya ada kotoran hmm. yang langsung ya langsung air hujan ya aku tadi ngomong apa ya, hujan. ya itu mulut siapa ya. air laut air laut itu suci bahkan apa yang dari laut itu suci semua bisa dimakan bahkan bangkainya kecuali bangkai kapal Ustaz. itu pun karena keras air sungai air sungai itu adalah air yang bisa dipakai bersuci air sumur air sumur itu alhamdulillah apalagi ada namanya air, air samsam ya air samsam bahkan ada air mata air ada air salju bahkan air yang berasal dari hujan es itu mohon maaf saya jah, saya, saya dapat sampaikan ini uh, satu bentuk kemujizatan Rasulullah salah satunya adalah ada air yang jatuh dari setelah jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada air telaga kausar. Bahkan ada air yang sangat fenomenal dan yang luar biasa jadi mujizat yang sampai sekarang kita masih lihat ada air sumur zam zam. Bahkan ada air yang disembah. Disembah oleh agama lain maksudnya. Siapa itu? Apa itu? Air sungai, air sungai Nil, apalagi ada air mumais suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci karena sudah bercampur dengan lain. Contohnya air teh, silahkan berudu pakai air teh, silahkan berudu pakai air. Dia suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci karena sudah bercampur dengan yang lainnya. Maka ini tidak bisa dipakai, tapi ada juga suci, tapi dalam artian makruh untuk dipakai bersuci karena air ini sudah dikena air apa, apa, artinya dikena air mata matahari matahari yang berjemur di tempat yang terbuat dari seng besi sehingga kalau dipakai dikhawatirkan akan gatal-gatal nah ini hebat banget Islam ya dan ada air yang keempat yang namanya air najis kenapa tergolong eh, mutan mutanajis Muta najis, muta najis ya. Mohon maaf, gigi kita tidak sama <laughs> air najis <laughs> ya. Struktur gigi yang berbeda ya, air najis, <laughs> air suci tapi dan tidak cukup dua kula, Lalu dikena air dan berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, gampang itu jijik, enggak? Oh, jangan dipakai. Ada satu satu ember bisa dipakai bersuci gak? Bisa tapi jangan sampai dia kembali. Namanya mustakmal kembali. Makanya bagusnya kalau mandi pakailah air yang hidup. Yang mengalir. mengalir. Air mengalir, nah, 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 nah. mengalir bener Ustaz. Ya. Kalau air hidup tak kita repot kejar-kejaran sama ya. airnya. Iya. Artinya. Ini bahasa. bahasa. Air yang mengalir. Air, yang mengalir. air yang hidup. Uh, oh itu air mengalir, air hidup ya. Air hidup namanya. Kalau yang air yang pingsan kayak gimana Ustaz? Karena yang diam itu bahaya. Yang pingsan kayak gimana airnya? Oh, yang diam. <laughs> yang diam pingsan. Bisa aja bisa. Ini Masya Allah. Jadi air ada empat jenisnya ya. Ada empat ya. jenisnya. Ada air suci yang mensucikan. Ada air suci, suci kan. lagi mensucikan. Uh -huh. air, ada air suci tapi dia makruh untuk dipakai. kalau sudah ada bahaya di dalamnya karena sudah terkena air matahari. Sinar matahari. Uh, iya, campuran zat-zat lain. Yang iya. air, sehingga membahayakan. Bisa Menjadi gatal-gatal dan bisa membahayakan buat kesehatan. Oke. Yang ketiga, ketiga, ada air yang sudah mohon maaf suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci A -a. karena sudah berubah, karena dicampurkan dengan saat yang lain. Walaupun dia adalah sudah ada, bersih. contoh teh dan kopi, teh dan kopi. A -a. Yang terakhir, yang terakhir adalah air. Yang tidak cukup dua kula ah. tapi dikena uh, najis. Ada satu ember dia. dikena pipis anak kecil. mau di berudung enggak? Ustadz makasih banyak penjelasannya Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. jamaah. Sebelum kita lanjut nih, kita kasih kesempatan bintang tamu kita udah jauh-jauh datang. Kalau gak dikasih nanya, kasihan Iya, iya enggak. Ada yang mau ditanyain enggak? Boleh, silakan. Iya, aku pengen nanya sama dokter dan juga ustad. Uh, mm -mm. Ini lebih baik mana untuk tubuh kita itu mengkonsumsi air biasa atau air hangat? Oh. Terus juga kalau seandainya, kalau aku suka minum air dingin kan, mm -hmm. biasanya air dingin itu bisa bikin perut buncit Hah? dan kabarnya begitu. Bisa bikin perut buncit ah. dan juga bisa mengendapkan lemak itu benar apa enggak, gimana itu oh. dok? Kalau saya sih lebih suka air es, apa es batu, iya kan? seger gitu iya, makanya, ya. Tapi katanya bisa bikin buncit dan mengendapkan lemak, cuman enggak tahu perut. gimana kebenarannya. Oh, Coba kita yang tanya, yang, ya? yang perutnya lurus dulu ya. Oh iya oh, boleh. Dokter <laughs> Riza, silahkan dijawab. Dokter yeah. Riza. Sebenarnya gini, orang suka bingung uh, minum air yang bagus itu minum air yang suhunya biasa, uh, anget atau dingin. Sebenarnya hampir sama, cuman ini khusus untuk penderita mah sebaiknya pada saat bangun tidur itu disarankan minum air hangat. Kalau mau minum kayak perasan lemon tadi itu dengan air panas ataupun air hangat. Itu jauh oh, lebih baik, jauh, jauh lebih aman buat perut. Terus uh, memang ada penelitian orang yang minum air dingin karena suhu tubuh ini kan kita normalnya 36 sampai 37 derajat Celcius. Air dingin tubuh itu akan menggunakan namanya termoregulasi. Jadi pada saat kita minum air dingin, dia akan mencoba membuat air itu sama dengan keadaan tubuh. Jadi hmm. akan ada peningkatan sedikit peningkatan metabolisme. Jadi ada uh, tubuh itu bisa membakar lemak tapi sedikit, biasanya 60 kalori. Wow, ada, ada sedikit lah. naik. Jadi uh -huh. air dingin itu malah jauh lebih baik untuk kalau yang sedang program diet, oh, karena ada, ada peningkatan telan, tapi sedikit. Kalau S. batunya ditelan lebih, ah, lebih baik lagi kali ya, itu karena mungkin kan lebih, lebih baik ingin lagi. <laughs> lebih tapi dingin. abis itu nggak bisa ngapain ya. <laughs> ya. Uh -huh. Tapi di sini kenapa selalu air dingin dibilang menggemukan? Karena kenapa? Karena kalau kita minum maaf minum uh, minuman bersoda, yeah. minum minuman bersoda, maaf minum alkohol dan lainnya itu biasa dalam suhu yang dingin. Dingin. Oh. Gak ada orang minum bersoda dalam di sodanya dipanasin, dipanasin dulu, dulu, kan? Ya. Gak, gak ada, ada soda anget, gak ada ah, kan? Bener, Jadi, bener, bener. itu yang membuat kenapa orang bilang air dingin itu malah menggemukan, karena yang jadi yang di yang dikambing hitamkan sebagai air dinginnya, air dinginnya padahal ya, tidak suhunya. Iya, padahal uh, yang orang suka minum bersoda itu dalam keadaan iya, dingin. Iya. Berarti ini aman Allah. ini ya, Dok ya? Sangat sangat aman. Okay. Sangat aman iya. gitu. Nih. Mama aman, Ma. Mama aman katanya. Iya. Kalau bisa apa Ustaz? Kalau minum air dingin kan tambah tambah reaksi untuk makan banyak ya. Ah, gua. <laughs> itu kalau minum sirup itu kalau biasanya Kalau minum sirup, iya. iya karena ada gulanya. Iya, masyaallah. Ya, tapi gitu. nih ada pertanyaan bagus juga nih dari pertanyaan IG-nya di Kausat Febri nih. Katanya dari dari Nur Holis, gimana caranya agar anak saya mau minum air putih, karena anak saya malas minum air sampai kulitnya kering Ustadz, wah di gimana nih? Gimana ya, biar mau, mau mau rajin minum air putih Ustaz Febri? Ya, tapi sebelumnya saya tambahin, tadi karena dokter Rizal dan Ustaz Febri. Biar Baya. adil, tapi saya udah tahan nafas. Oh udah tahan nafas ya. Nah, uh, yang... Mau lebih gak kelihatan berdiri dulu Ustaz. Jadi usah Ahmad. Gak usah, gak mah, usah ya. Nah yang pertama uh, terkait dengan salah satu pendapat dari seorang pimpinan besar yaitu Harun Ar-Rashid. Pada saat itu berdialog dengan seorang dokter terkenal dari Irak. Obat apa yang paling manjur abad ini? Nah maka dijawablah obat yang paling manjur abad ini adalah air hangat. Nah maka di sini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al Jauzi bahwa obat yang paling manjur abad ini adalah air hangat. Nah maka dikatakan Ibnu Qayyim mengatakan air dingin ini sebenarnya adalah suhu ruangan, suhu ruangan ya. Jadi ini harus diyakinin lagi jangan nanti ada masalah. Wah pokoknya semua air es boleh segala macam tanpa tadi kata dokter nanti untuk yang sakit mah segala macam. Jadi ada catatan. Ya, nah terus bagaimana cara membiasakan, nah membiasakan anak untuk minum air, Ya, emang minum pakai apa lagi selain air? Air. Ada hmm. mungkin anaknya minum kopi kali ini hitam kita juga iya. ya kan? Kalau itu mah yang, bapaknya. Ada teman saya, iya, bisa minum putih. Dari Amerika, Amerika. Eh, Amerika dia tidak bisa minum air putih. Dia cuma minum ko kola. Yang cola, yang kola cola aja, oh, yang cola-cola. Ya, cola cola. ya oh. jadi ini yang harus dicontohkan. Jadi pembelajaran yang baik kepada anak kita adalah orang tuanya. Ya. Jadi orang tuanya. Jadi contohkan. Jadi jangan sampai nanti ketika anak itu disuruh minum air putih, orang tuanya mencontohkan minum kopi atau minum teh. Maka hmm. nanti akan bertanya balik. Ya. Nah, yang kedua, kasih pemahaman. Hmm. Ya, kasih pemahaman tentang ya manfaat dari air tersebut. Nah, karena biasa kan anak-anak berusaha untuk mencari dan membantah. Ini Betul. karakter anak Ya nanti kalau dia bilang lah Ayah aja kulitnya kayak begitu, hmm. Nah Bunda aja kulitnya kayak gitu nyuruh aku suruh banyak minum air putih supaya kulitnya seperti Ayah Bunda. Nah ternyata bermasalah. Peladana, nah, gitu ya, ya, ya. Contoh-contoh yang, ya. yang... Contoh masya yang baik. Allah. Jadi dicontohkan juga dari orang tuanya juga nih ya. bicara masalah tentang air putih. Air putih itu setiap hari dan juga manfaatnya kasih tahu ke anak. Jadi anak akan ikut pasti orang tua ini masya Allah. Jadi, buat yang bertanya tadi ya dijelasin juga kepada anak bicara masalah tentang permanfaatannya dari air putih yang luar biasa. ini sekarang kita lanjut lagi nih. Terima kasih banyak buat uh, pertanyaan yang bagus banget mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Masih semangat, Bu? Yeay. Biar lebih semangat lagi sama-sama yuk kita bertakbir. Allahu Allah Akbar, Allahu Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah. Akbar. Luar biasa nih. Nah, sekarang pernah dengar gak nih Bu nih yang namanya air embun? Iya, Bu ya. Ada yang, ada yang bilang airnya ditaruh di luar biar kena embun bisa jadi obat, tapi apa benar nih? Coba kita tanya langsung gurunya lagi nih dari sisi tibun nabawi, embun memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh apa enggak nih? Kalau memang punya manfaat, seperti apa praktek dan cara penggunaan yang benar? Yuk kita panggil kembali guru kita Ustaz Febri Febrizudianto, izin ya. waktunya silakan. Ya, tapi, ya, tapi Bismillah. Tadi kita sudah bicara tentang berbagai macam air. Nah, salah satunya adalah air yang bisa untuk wudhu itu adalah air embun ya. Nah sebelum air embun saya akan membahas tentang bagaimana keajaiban air hujan. Ya tentang keajaiban air hujan nanti baru terjadi penguapan maka jadilah embun. Ya salah satu keajaiban tentang bab ketika hujan itu adalah berdoa banyak berdoa. Kenapa? Disinilah para ulama mengatakan pada saat hujan itu terbuka pintu langit. Ya maka perbanyak doa. Ya jangan gibah pas hujan gibah ya. Nah makanya disitulah rintihan air, suara air jatuh itu mengembalikan memori kita. Ya, jadi tetesan air ya itu mengembalikan memori kita yang lama. Makanya orang yang biasa duduk tenang mendengar gemericik air pasti memori kenangan lamanya muncul. Ya, jadi bisa mereview ulang. Nah, dan yang kedua berdoa banyak karena mumpung pintu langit lagi kebuka. Nah, jadi mumpung pintu langit terbuka, biasa kita harus mengetok pintu langit lama. Nah, hari ini sudah kebuka, misalnya karena hujan, maka perbanyaklah doa. Nah, lalu bicara tentang embun, embun adalah terjadi penguapan, salah satunya dari tanah, langsung biasanya terjadi penguapan. Di situ ada daun-daunan, maka sering sekali kita biasa kalau di kampung ada rumput atau apa, sering dibilas ya, atau kadang orang tua kadang suka guling-guling di rumput. Untuk apa katanya menguatkan tulang? Nah, kalau kita bicara tentang air embun, salah satunya ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan air putih kita. Ya, hanya perbedaan beberapa kali lipat saja. Nah, salah satunya menghaluskan kulit. Ya, menghaluskan kulit dan melancarkan BAB. Ya, jadi buang air besar. Jadi air embun ini sangat baik. Ya, tapi jangan nanti pasti kita tungguin satu-satu itu setahun baru selesai. Ya. Nah, jadi nanti ada cara buatnya ya nanti ada cara buatnya misalnya kita ambil air ya di gelas ya dia itu kita lapisin ember atau ember yang kecil nah taruh di tempat yang tidak terkena polusi yang paling mudah itu adalah di genteng ya tapi ibu jangan naik genteng nanti terperosot gara-gara embun ya akhirnya patah tulang <tuh. <tuh. Ya, jadi waktunya kapan? Nah, disinilah hasil riset dari beberapa jurnal waktu yang tepat untuk menaruh air di genteng atau tempat yang terang yang tidak terkena polusi itu sekitar jam 11 malam. Tapi jangan genteng tetangga nanti teriakin maling. Ya gara-gara embun jadi maling. Ya, jadi kita nah apalagi kondisinya setelah hujan. Ya, setelah hujan kita bisa taruh. Nah, jadi selain embun tadi air hujan ditampung juga sangat berkhasiat. Ya kita tampung air hujan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana, jangan di bawa genteng nampungnya ya tapi di tempat yang terbuka ya karena air hujan itu dan air embun ini memiliki karakter yang mirip nah makanya kalau saya selalu meneliti itu dengan tanaman kalau tanaman yang terkena air embun dan terkena air hujan itu hitungan menit terjadi pertumbuhan yang sangat signifikan daunnya makanya biasa kalau habis hujan pagi lihat daunnya tuh hijau-hijau bagus ya kalau lagi ada embun banyak lihat pertumbuhan daunnya ya pasti bagus sekali Nah beda dengan kita siram dengan air sumur, ya dengan air sumur airnya berefeknya lama. Nah maka di sini gunakanlah air embun dengan cara tadi membuat membuat air embun ya kita letakkan di atas genteng ya biasanya pagi nanti kita akan lihat tapi diusahakan dalam keadaan tertutup misalnya dengan kain yang agak halus supaya tidak masuk debu-debu yang lainnya nah karena terkait dengan hadis nabi bahwa ketika malam telah tiba di situ Allah turunkan penyakit maka letakkanlah sesuatu yang bisa menutupin bejana bejana kita di malam hari Masya Allah. jadi gelas kosong aja taruh di atas gitu Ustaz? ya ada airnya oh ada pakai jadi, biar air itu itu jadi penguapan oh, biar jadi penguapan. penguapan biar balik lagi gitu ya, biar balik lagi. Tapi ya harus ditutup, harus tutup kain. ya. Tadi ya pakai kain, yeah, gitu ya, betul. supaya nggak debunya masuk. Betul, Ini masya Allah luar biasa. Tapi cara perolehannya juga harus benar Kalau yeah. bisa celaka nanti yeah. naik genteng genteng patah, kakinya betul. patah. Ya. Ayana, Ini masya Allah luar biasa. Makasih banyak ya masuk rumah sakit gara-gara embun -gara nggak lucu masuk juga ya bu ya. Makasih banyak Ustadz Febri. Masya Allah mudah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini buat jawab yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi segmen baca, yuk baca Quran kita bersama Ustadz Kafi. Ustadz Kafi, di surah Al-A'raf ayat berapa nih hari ini? Iya, surah Al-A'raf ayat 31. satu. ayat 31 insyaAllah. insya Allah. Dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan yang dikirim oleh jamaah yang ada di rumah. Yang telah mengirimkan ke sosial media kita, di Instagram kita, di atislamituindah.tv. Khususnya tentang pertanyaan yang berhubungan dengan penyakit ya tema kita hari ini. Dan jangan lupa juga nanti di segmen 4 insya Allah akan ada praktek terapi air dan doa bersama Ustadz Febri. Jadi jangan lupa, sekarang langsung diambil airnya, disiapkan ya. Buat yang belum menyiapkan, diambil airnya, disiapkan. Karena saat lagi kita akan segera kembali. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh Jamaah! Alhamdulillah!